Oh, udah nyambung toh ternyata. Ini live dadakan ya. Aku nggak persiapan, nggak tahu mau ngapain juga. Intinya kita ngamat online lah. Banyak juga yang nonton. Halo. Ini kita nonton bareng aja ya. Aku juga nggak tahu mau ngapain ini kok. Untuk videonya ini aku nge-stream ulang dari videonya 8 8 Kupang. Gabut bang, iya. Aku mau nonton tapi biar ada temennya gitu loh. Ini ada musiknya nggak sih temen-temen? Ini yang video dari 8-nya itu harusnya ada musiknya, tapi aku nggak tahu musiknya masuk apa enggak. Ada? Oke. Itu siapa lagi yang ALTF 4, hey? Ada masuk kok. Oke, siap. Asli, ini pengamatannya dari 8 ya. Aku nge-stream ulang aja dari 8 Kupang. Kelihatan nggak dari tempatnya temen-temen? Gerhananya. Ini real time ya yang ada di gambarnya ini. Mendung enggak. Banyak yang enggak kelihatan ya. Ketutup awan. Nah, ini sambil aku ngeliat ini ya, teman-teman. Halo Sofyan, terima kasih. Hai juga. Ini sambil aku ngelihat ini yang live dari 8, ini mending aku sekalian nyoba ini. Teman-teman kan kemarin sempat inget kan yang aku pas awal Ramadan nyoba pakai aplikasi Stellarium yang itu fungsinya untuk ini simulasi benda langit juga. Loh, lo kok udah gelap sih? Oh, mendung berarti. Mendung tempat pengamatannya. Iya. Iya, mendung berarti. Nah, karena ini aku mau nyoba di Stellarium. Stellarium ini nanti untuk perbandingan aja ya, teman-teman. Gimana sih caranya? Halo Twin Dog, welcome to Sumbu X. Nggak lihat secara langsung. Udah nggak kelihatan nanti kalau lihat secara langsung pakai teleskop baru saya ya. Jadi ini sementara ini nge-restream dari punyanya NASA. NASA lagi 8. Nah, oke. Nah, ini aku udah di Stellarium, teman-teman.
Di Stellarium ini aku bisa milih apa ya? F6 ting salah aku. Nah, di sini aku masukin Kupang karena yang dipunyanya 8 itu posisinya juga di Kupang. Dan terus ini aku posisinya jamnya ini jamnya ini jam berapa toh? Baru saja memberikan, oke, gerhana bulannya. Udah pada tahu lah ya peristiwa gerhana gimana. Peristiwa gerhana itu terjadi ketika bulan ketutupan bumi gitu singkatnya. Ini biar lebih jelas tak coba di sini. GG gaming nggak bang? Enggak lah, enggak gaming ini kita. Ini jam berapa toh? 18.32 giveaway buku lagi. Oh iya, udah lama aku nggak giveaway buku ya. Oh, nah, ini bulan. Nah, kelihatan nggak teman-teman ini? Jadi kalau di Stellarium ini kita juga bisa ngelihat. Oh, terjadi gerhana nih kalau di sini. Kalau gerhana bulan itu aman-aman aja teman-teman, tapi kalau gerhana matahari itu enggak. Kenapa enggak aman? Karena kalau gerhana matahari itu kan, terutama gerhana matahari cincin ya, itu tengahnya kan ketutupan nih, gelap. Tapi sampingnya itu masih ada cincinnya yang mana itu terang banget, dan itu bahaya. Intinya mungkin kayak kita gelap-gelapan tiba-tiba dikasih senter yang terang banget gitu loh. Kayak gitu. Bentar. Iya, ini real time, yang di Stellariumnya ini juga real time teman-teman. Saya coba yang di Stellariumnya tak ganti dulu, coba settingnya. Wah, udah isa ya. Keren juga ini. Halo LHS Animation, welcome to Sumbu X. Tadi di tempatku kemerahan, ini kebiruan. Gimana sih? Mantap bang, pasti mamamu bangga. Pastilah. Apa mau tak tanyain ini? Oh iya, mungkin buat temen-temen yang ini baru tahu, maksudnya baru lihat fullnya jam berapa. Ini udah full tadi, jadi fullnya itu jam 18.16 tadi kayaknya. Puncaknya jam berapa? Puncaknya jam, saya ini ada tulisannya di sini. Awal gerhana bulan, awal gerhana ini sambil kita baca ya biar lebih jelas. Nih, awal gerhana bulan total 19.11 WITA, berarti jam 18.11 WIB. Ya, sekitar segitu. Oke, terima kasih. Siapa itu? Sela Azriana. Thank you.
Ngamatnya pakai teleskop pribadi, Bang. Enggak. Ini yang video yang di atas, yang di pojok ini kanan, ini punyanya 8, yang ini yang satunya ini yang gambar kayak animasi, ini aku di aplikasi Stellarium, teman-teman. Banyak yang ketutupan awan ya ternyata. Coba lihat awan itu di apa ya? Kok lupa aplikasi buat lihat awan? Tuh, apa ya lupa aku? Saya tak tanya temanku dulu yang paham atmosfer-atmosfer. Bekasi cerah banget. Diselimuti bendera India gimana? Enggak, ini masih kok temen-temen. Ya, puncaknya udah lewat, tapi ini masih nih kan, masih ada kelihatan kan sedikit kutub. Sedikit ketutupan, sedikit kemerahan, sama yang bagian bawah itu udah mulai terang. Hai Rizky, welcome to Sumbu X. Oh iya, lupa aku chatnya nggak tak slow-in ya, lupa aku ya, terima kasih. Maaf. Di mana ya settingnya, lupa aku. Bang, kata Ilham gerhana itu hoax. Oh iya ya, Ilhamnya hoax juga mungkin. Gimana tuh caranya? Gerhana bulan secara rinci, singkat aja ya. Gerhana bulan itu terjadi ketika bulan itu kan harusnya dia itu dapat cahaya dari matahari terus mantulin ke bumi, tapi karena dia ketutupan bayangan bumi jadinya nggak kelihatan. Aku nggak melihat gerhana bulan. Mugen Tsukuyomi itu apa sih, aku nggak mudeng. Dari tadi banyak banget yang chat kayak gitu. Aku tahu itu dari Naruto kayak ya, tapi aku nggak mudeng itu tuh apa sih. Bulan merah genjutsu apalagi itu. Referensiku kurang banyak ya. Pencipta Medusa apalagi, kok makin aneh-aneh sih. Mungkin Tsukuyomi terus Medusa. Kelihatan kedengeran nggak temen-temen di samping rumahku ini musola. Iya. Gimana tuh caranya melanin chat itu? Oh ini, oke, udah ya, udah tak.
Sip. Udah tak slow-in. Terima kasih teman-teman. Udah tak slow-in tetap rame. Siapa aku bang? Halo Dudung, terima kasih. Coba kita lihat yang di Stellarium. Sek. Kok muternya beda ya? Arae. Bang, beli Z bisa jadi mod gak bang? Maksudnya? Jawa Tengah kapan bang? Ya ini bareng-bareng. Gerhana ini bareng-bareng semua teman-teman. Wow, mantap Kastara barusan lihat gerhana. Caranya jadiin moderator itu gimana tuh aku belum tahu malah. Mungkin Sukoyomi Madara itu apa tahu sih? Aku tak nyari dulu ya. Mungkin Sugoyomi. Oh. Jadi nanti ini ya bisa mengaruhi orang. Begitu ternyata. Iya ya, apa sebenarnya ini gerhana itu emang gara-gara itu ya? Puncaknya udah lewat ini tadi. Pengen beli teleskop tapi tabungan belum cukup. Iya. Teleskop itu kalau yang ini apa? Kalau yang bagus beneran itu mahal ya. Sebenarnya kalau yang murah 2 jutaan, 3 jutaan itu ada. Halo Arif Yusron, terima kasih. Tapi ya gitu, buat ngamatin bulan sih bisa, buat ngamatin objek-objek planet yang deket-deket gitu juga bisa. Tapi kalau pengen yang lebih keren lagi sekalian gitu loh. Itu belum bisa, harus mahal banget. Atau mungkin di observatorium sih kalau itu. Tapi kalau mungkin mau nabung ya bisa, sekitar 1 jutaan, 2 jutaan itu udah lumayan sih. Kalau keperluannya cuma pengen lihat bulan, itu udah cukup banget. Bang, apa benar gerhana ulah Madara? Awalnya aku nggak ngira gitu, tapi setelah ini tadi baca-baca kok, kayaknya iya juga ya. Oh gitu toh carane nambahin moderator. Memang nek jadi moderator kenapa toh? Iya ya, mungkin supaya Yomi.
Tapi kenaknya mungkin Tsukuyomi itu harus lihat bulan dulu atau nggak lihat bulan sama aja kena sih temen-temen. Mungkin kalau online kan nggak kena nanti kita. Oh, kena ya? Nembus, oh tetap nembus ternyata. Oh, salah aku ternyata tadi. Ya, Wita dong aku masangnya berarti. Bulan mana bulan? Oh ini, sorry tadi aku salah stellariumnya. Nah ini ya bener mirip ini. Nah ini kan mirip kan antara yang di stellarium sama yang di pengamatan dari 8. Soalnya tadi aku keliru. Ternyata kan pengamatannya ini pakai ini ya apa? Wita, jadi jamnya jam 19.48, tadi aku nyetingnya soalnya 18.48, pantesan beda. Nah, kalau ini kan udah mirip kan antara yang ada di pengamatan sama di stellarium. Puncaknya udah kelewat teman-teman, ini kita justru nungguin sampai selesai ini. Terima kasih Haikal, Sumbu X. Bumi itu datar. Iya ya, mungkin ya. Anda datar. Saya coba tak nambah ini teman-teman. Gimana tuh caranya nambahin? Oh ini. Bentar ya. Bang, kapan ada gerhana lagi? Kapan ya? Masih lama sih kayaknya. Tahun ini tuh tahun 2021 pokoknya dikit loh gerhananya. Ada sih beberapa tapi nggak bisa diamatin di Indonesia. Puncak gerhana totalnya udah lewat tadi jam 6.18 WIB. Ini kita nungguin selesai bahkan. Nah, gini. Nah ini coba kita lihat banyak banget yang berawan. Iya emang banyak yang berawan ternyata temen-temen. Coba ini rumahnya pada di mana ini, coba tak lihat di sini. Biar ini nih kelihatan gimana ya. Mas Aditya, kok ngasih email ini kenapa toh? Oh, gini aja ya, ya. Banyak banget. Semarang, Semarang. Oke, Semarang dulu ya. Yang deket. Eh, salah aku. Harusnya bukan ini. Bang, gerhana tanda-tanda kiamat nggak?
Kalau secara sains sih tentu aja enggak ya teman-teman, karena gerhana ini adalah salah satu fenomena alam yang biasa. Tapi kalau kaitannya ke agama aku enggak berani bilang karena itu bukan bidangku, daripada keliru ya silahkan nanti tanya sendiri-sendiri ke ustadznya. Tapi kalau secara sains sih tentu aja enggak, karena itu fenomena yang berulang, kita bisa memperkirakannya secara detail bahkan sampai ke detik menitnya, jadi enggak harusnya kalau secara sains. Tapi kalau secara agama mesti beda kan. Salah aku enggak bisa tak zoom. Bang, apa benar bekas? Iya ya. Beda planet, soalnya kok nggak ada bulannya. Tapi ada juga loh teman-teman planet yang emang nggak ada bulannya. Bisa jadi Bekasi itu planet yang nggak punya bulan juga. Aku salah ya. Ini terus window capture. Nah, ini. Nah, kalau kayak gini bisa lebih jelas aku. Lul, kok hilang tuh? Nah ini. Ini awan nggak sih? Kayaknya sih iya. Nanti nek keliru tak update ya, tapi kayaknya sih iya. Bang, di planet lain kejadian gerhana juga nggak? Sorry nanya mulu, nggak apa-apa. Iya, di planet lain juga ada gerhana loh teman-teman. Jadi kan gerhana itu intinya adalah proses ketika suatu benda langit itu ketutupan oleh benda langit lainnya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita tahu biasanya kan ada gerhana bulan, gerhana matahari. Selain itu sebenarnya ada juga kayak gerhana bintang, yaitu ketika suatu bintang itu ketutupan oleh suatu objek langit lainnya, kayak gitu. Jadi tetap ada di mana-mana. Misal apa ya, kamu ada di depan terus ketutupan pohon gitu, oh gerhana orang berarti. Gerhana kan definisi aja kan, kayak ketutup, intinya gerhana itu ketutup. Balikinnya gimana toh nih caranya? Aku nanya temanku nggak dibales-bales ya. Jadi aku ya kayak gini lah pokoknya. Intinya teman-teman, untuk mapnya, map yang kondisi bumi real time ini, sebenarnya aku pengen lihat mana daerah yang berawan, mana yang enggak. Wow, detail ternyata ya. Nah, ini yang putih-putih kayaknya sih yang berawan. Semarang, wah lumayan ini agak mendung ini di sini. Terus mana lagi? Daerah Jakarta, Bekasi. Harusnya agak terang ya di sekitaran Bekasi, Jakarta sini. Oh. Aceh, coba Aceh mana?
Oh, mendung banget ini kayaknya. Yang di Aceh mendung beneran nggak? Gerhana paling langka tuh apa ya? Apa ya? Aku nggak tahu juga ya. Kalau gerhana, gerhana kan sebenarnya dia sifatnya itu berulang ya, periodik. Tapi ada kondisi khusus ketika suatu gerhana itu berbarengan sama peristiwa langit lainnya. Dan ketika kayak gitu, itu biasanya peristiwanya termasuk yang langka. Misal gerhana bulan bertepatan juga sama bulannya ini posisi terjauh dari bumi, misal kayak gitu-gitu. Coba lihat Jember. Oke, mana Jember ya? Jember itu di mana ya? Aku agak nggak tahu ya. Daerah sini ya. Jember. Oh ini. Ya lumayan berawan, agak mendung ini teman-teman. Jember. Bali, Bali. Bali juga ya lumayan. Emang banyak yang mendung sih. Tapi ya banyak yang enggak juga sih. Bang guruku bilang 1 plus 1 3. Terus aku bilang ke bapak itu, bapak gurunya siapa? Bapak itu nyuruh aku ke ruang BK. Gimana maksudnya, bingung aku. Bang, kalau di bumi gerhana bulan, berarti di bulan gerhana matahari. Nah bener. 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 Bener Jidan. Tepat sekali. Misal nih, misal kita posisinya ada di bulan dan kita ngelihat ke matahari, kan sekarang berarti ketutupan nih sama bumi. Itu berarti gerhana matahari kalau dari bulan. Bang, bahas tentang makhluk objek 4D perspektif dunia 3D kita. Wow, ini berat ini. Sebenarnya ini nyambungnya nanti ke ini teman-teman, apa sih, Interstellar. Tapi aku masih belum selesai, susah banget ya analisisnya itu. Kronosplay, halo sobat Jatim. Halo yang di Jatim, disapa nih sama Kronosplay. Interstellar itu keren, tapi gimana ya, aku sendiri susah, mahaminnya sendiri susah, terus ngemasnya biar mudah dipahami juga susah, tapi itu selalu tak pikirin loh aku. Kan di Interstellar itu kalau yang kita lihat di akhir itu kaitannya erat banget sama objek 4 dimensi. Kayak gitulah. Fire Gaming, oke, terima kasih. Lihatnya ya ke arah bulan. Lihatnya ke arah bulan, teman-teman. Kalau misal teman-teman bingung posisi bulan itu di mana sih? Coba download aplikasi kayak contohnya Stellarium, terus apalagi ya? Apa yang planetarium di HP gitu loh. Nah, nanti teman-teman itu bisa tinggal ngarahin HP-nya, nanti kelihatan objeknya ini di mana sih? Nanti kelihatan. Ada kok aplikasi di HP banyak, Star View, Sky View atau apa gitu, banyak pokoknya. Bang, gimana manusia tahu kapan gerhana terjadi? Banyak, bang, bener nggak gerhana hubungannya sama teorinya Einstein? Nah, ini menarik ini. Jadi, teorinya Einstein, terutama yang terkait relativitas umum, itu salah satu pembuktiannya adalah lewat gerhana. Itu ada filmnya, apa ya, Einstein and Eddington, itu keren banget teman-teman. Nanti bisa coba ditonton lah teman-teman. Lihat Kapuas Kalteng. Oh, collab sama Jerome Pauline. Ya, yeah, semoga bisa ya sama Jerome. Kapuas, Kapuas mana ya? Monyet itu katanya nenek moyang kita.
bukan nenek moyang ya ini. Ini banyak yang salah paham sih. Bukan nenek moyang. Tapi aku juga kurang bagus jelasinnya karena itu biologi banget. Oh oke, okay. Baru dibales sama temenku windy.com ternyata. Oh ini oke, okay. Nah ini kayak lebih bagus ini. Cloud. Oh, mana tadi Kaltim ya? Mana tadi lupa aku. Kapuas Kalteng ding salah. Daerah mana ya? Ya daerah sinilah. Yang mana teman-teman? Maaf ya aku nggak tahu posisinya di mana. Semangat, terima kasih. Ini udah selesai belum sih? Oh, dari Jepara kelihatan, mantap. Selesai. Ini tuh selesainya jam berapa toh? Coba selesai gerhana bulan. Cilacap jelas banget, wah mantap. Lama juga ya, gerhananya berakhir 25.1. Ketutupan lagi. Bisa jelasin tentang butterfly effect nggak? Maksudnya yang gimana itu butterfly effect? Sebenarnya ada banyak banget jenisnya ya butterfly effect itu. Intinya butterfly effect itu adalah ketika suatu perubahan kecil ternyata menyebabkan perubahan yang sangat besar di tempat lain. Ini tuh nanti kaitannya sama chaos theory. Dan banyak banget lah aplikasinya. Kok banyak banget oh, satu-satu. Bang Jampiro gerhanane, gerhanane udah lewat ini kita nunggu sampai selesai. Kena mungkin Sukoyomi. Kerjaannya orang 8 ngamatin gerhana kah bang? Oh aku nggak tahu ya. Aku bukan orang 8 ya. Ini aku nge-stream ulang aja. Kalau di 8 itu yang pasti kan ada banyak banget kan. Ini aku sok tahu sih, sok tahu. Mesti kan ada banyak kan bagian-bagiannya. Salah satunya mungkin yang kaitannya sama atmosfer. Observatorium mungkin ngamatin bulan ini. Tapi kan ada banyak.
Lombok udah kelar. Oke. Okay. Akhir gerhana bulan total udah lewat. Akhir gerhana bulan sebagian 20.52 1952. Oh, masih lama ya kalau nunggu yang ini. Sementara nih masih sejaman lagi, 50 menitan. Laper aku. Mending kita ngamatin yang ada di stellariumnya dulu aja. Kalau di stellarium kan bisa dicepetin. Nah, ini jam berapa toh? Wait, wait. Kok aku salah toh? Ini jam berapa? Oh, salah aku. Ini tadi aku di gerhana bahaya enggak, Bang? Enggak bahaya. Paling kalau gerhana matahari itu bahaya kalau ditonton langsung. Mana ini? Ngomong bahasa Jawa lah kan dari tadi udah toh, mesti ngomong Jawa terus. Ini jam-jam se Wita. Oh, mending tak ganti di sini ini ya. 08. Nah. Coba kita lihat ini selesainya sampai jam berapa toh? Oke, lanjut terus. Ini waktunya Wita ya, sebagai informasi aja. Oh, masih lama banget deh. Nah, oke teman-teman. Jadi gerhana bulannya yang full selesai itu adalah ketika jam sekitar jam 8.52 Wita, berarti jam 19.52 WIB. Sekitar masih 40 menitan lagi. Yang pengen nyoba sendiri untuk main-main kayak gini bisa install Stellarium ya. Di HP bisa, di komputer, di laptop bisa, semua bisa lah. Semua platform kayaknya bisa. Jadi bisa coba diinstal aja, coba di otak-atik karena ini seru untuk ngamatin berbagai peristiwa langit. Asik lah pokoknya. Terus juga untuk yang tadi untuk ngelihat kondisi awan-awan nih kayak ini teman-teman. Bisa lihat pakai windy.com. Nah, ini bisa ngelihat posisi awan di mana gitu. Ini real time sih. Real time tapi gabungan dari data sama prediksi juga. Kayak gitu sih, teman-teman. Oke, berhubung ini masih lama banget, ini mau live sampai selesai apa udah cukup aja ini? Mungkin pada mau belajar ngerjain tugas. Halo Rizky, terima kasih di Sumbu X, terima kasih, selamat datang Sumbu X.
sampai selesai. Cukup, lanjut, libur. Iya kan, banyak tugas kan kalian. Sampai pagi lagi. Cukup, udah, oke. Ya udah. Udahlah, udah ya, udah dulu. Banyak yang bilang selesai, tapi banyak juga yang lanjut ya. Yang lagi ini ada tugas bisa dikerjain teman-teman. Gue doain bang semoga bisa kerja di NASA. Kalau kerja kayak jangan deh, tapi kalau main gitu oke. Karena nanti kalau kerja aku nggak bisa ini nemenin teman-teman berbagai konten sains nanti. Tapi kalau aku main kan nanti bisa sambil bahas-bahas mungkin apa ya pengalaman magang mungkin di NASA mungkin itu lebih seru. Kapan-kapan bahas soal fisika pas nge-live. Boleh sih. Aku tuh kepikiran mau bikin ini konten push rank Brainly, teman-teman. Kan biasanya push rank pada Mobile Legend atau apa gitu. Sekarang push rank-nya Brainly. Biar makin pinter. Aku sering berin. Oke, yaudah ya, oke teman-teman yang punya tugas silahkan lanjut tugasnya dikerjain. Yang masih mau ngamat bisa silahkan ngamat di luar, atau misal kalau pengen lihat yang close up kayak gini bisa nonton YouTube-nya 8 Kupang, itu mereka live streaming. Tadi juga ini videonya di live streamingin di mana-mana, di Tribun juga ngambil dari sini. Silahkan nonton aja nanti. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mampir di sini. Gak sengaja ini tadi live-nya, udah hampir sejaman ya. Belum ada ding, tapi yaudah, terima kasih udah datang, sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join member. Terima kasih.